draw babak 16 besar, Vietnam Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Vietnam Open akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek channel YouTube Samblekan. Di babak 16 besar Tunggal Putra, hanya satu pemain Indonesia yang bertanding, yaitu Cesar Hiren Rustavito, yang akan melawan pemain Malaysia, Samuel Lee. Pertandingan Cesar merupakan partai pertama di lapangan 2 dan dimulai pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ruzana, akan melawan pemain Thailand, Thamonwan Nititikrai. Pertandingan Ruzana merupakan partai ketujuh di lapangan 1 dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain India, Isharani Baruah. Pertandingan Mutiara merupakan partai ketujuh di lapangan 3 dan dimulai pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Putra Arwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, akan melawan ganda putra Malaysia, Lawi Sheng, Li Yibo. Pertandingan putra Teges merupakan partai ke-8 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo, akan melawan ganda putra Cina, San Wen Jun, Ju Yi Jun. Pertandingan Raymond Patra merupakan partai ke-7 di lapangan 4 dan dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Indonesia berhasil menempatkan 3 wakilnya. Arya Nabila Tessa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Cina, Li Huayou, Wang Zimeng. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Yang Fei Chen, Liang Qingshan. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri Australia, Nozomi Shimizu, Gronya Somerville. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Indonesia berhasil meloloskan 4 wakilnya. Di babak 16 besar, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan ganda campuran Thailand, Newaduang Mangkornlau, Atitaya Povanon. Rekor pertemuan, 0-0. Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran Cina, Zhang Hanyu, Bao Li Jing. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan ganda campuran Malaysia, Lo Bing Kun, Ho Lo E. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chang Ko Chi, Lin Yen Yu. Rekor pertemuan, 0-0.